Cianjur, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu malam membuat tebing setinggi 40 meter ini ambrol. Demi keselamatan pengguna jalan, polisi menutup setengah badan jalan. Bahkan, jalur menuju kawasan Puncak Bogor ditutup pasca longsor yang terjadi di sejumlah titik. Penutupan mulai dari pos TMC Polres Cianjur menuju ke arah Cipanas. Petugas pun mengalihkan arus kendaraan yang datang dari arah Bandung maupun Cianjur menuju jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi. Arus yang mau ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta kita alihkan via Jonggol maupun Sukabumi. Titik terakhir yang kedua penutupan ada di pos Jabar 9 wilayah Puncak Cianjur. Nah itu kita alihkan, kita putar balikan kendaraan yang mau masuk perbatasan Bogor, kita putar balikan untuk menuju ke arah bawah kembali.